We once had a teacher of teachers. He changed the world for the better and made us. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Pengerusi, seterusnya para imam, para bilal, yang ahli jawatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan muslimin dan muslimat, sama-sama kita panjatkan syukur ke Hadratillah SWT dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini setelah menunaikan solat maghrib dalam satu sesi kuliah maghrib. Mudah-mudahan apa yang telah kita usahakan ini dan kehadiran kita sekejap pada malam ini di surau rumah Allah ini terhitung sebagai satu amal soleh yang akan tercatat di dalam buku catatan amalan kita, dan kita akan lihat buku tersebut pada hari kita bertemu dengan Allah pada Yaumul Mahsyar nanti. Dalam suatu hadis daripada Anas radhiyallahu an, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asyrati sa'ah an yurfa'al ilmu wa yaksural jahm aw kama qala rawahul bukhari. Setengah daripada tanda-tanda dekatnya dengan berlaku kiamat, iaitulah diangkatnya ilmu agama dan banyak berlaku kejahilan. Jadi insyaAllah kita cuba lihat apakah maksud hadis yang begitu pendek yang telah kita dengar tadi pada malam ini. Boleh eh? Anas, seorang sahabat Nabi yang di antara yang terbanyak meriwayatkan hadis, menceritakan beliau pernah dengar Nabi kita SAW kata setengah daripada tanda-tanda nak berlaku kiamat ni, iaitulah ilmu diangkat ataupun ilmu itu hilang dan banyak orang jahil. Nampak-nampaknya zaman kita dah ni. Neh? Ha. Zaman kita dah ni. Bukan zaman dulu. Neh? Bukan zaman Imam Ghazali. Bukan zaman Imam Syafi'i, bukan zaman Rasulullah, zaman kita. Makna ilmu yang diangkat banyak. Sama ada ilmu itu hilang atau dimatikan para ulama. Kerana ulama ni ilmu dalam dada dia. Kita ilmu dalam kitab. Kalau orang tanya nanti dia nak tengok kitab dulu. Aha. Jadi bila dimatikan para ulama, maka hilang ilmu. Jadi maudhu' kita iaitulah kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, iaitu mentaati satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang selalu dah kita dengar hadis ni. Belajar ilmu agama ni fardu. Sama ada laki-laki atau perempuan yang mengaku Islam. Neh. Islam ni kita mengaku. Dia pergi buat IC, dia tulis Islam. Mana dia buat pengakuan supaya orang tulis situ Islam. Nampak? Isi borang tu Islam. Bermakna dia buat pengakuan, dia nak dikenal sebagai Islam. Jadi bila kita mengaku Islam, laki-laki ke puan wajib belajar ilmu agama. Apa makna wajib? Benda makna fardu. Fardu ni ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Siapa yang buat dapat pahala, siapa tak buat masuk neraka. Maksudnya bila kita jahil,
dan kita tidak belajar ilmu agama, berdosa. Maka yang berdosa itu negara.